Halo guys, jumpa lagi bersama saya di channel YouTube Onalju Official. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dan saya dalam keadaan sehat-sehat dan dalam lindungannya yang Maha Kuasa. Amin. Oke teman-teman, seperti biasa saya akan mereview gaji para YouTubers. Kali ini Reni Channel. Tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita ke website terpercaya atau ke situs Social Blade untuk melihat capaian beserta estimasi atau perkiraan pendapatan dari Reni Channel. Reni Channel telah mengupload video sebanyak 162 video. Perolehan subscribernya untuk sementara ialah 217.000 subscriber. Jangan lupa di subscribe juga channel YouTube-nya. Video view atau total videonya sudah ditonton sebanyak 23.580.182 kali di semua videonya. Country atau negaranya ialah ID atau Indonesia, dengan tipe channelnya ialah People. Reni Channel bergabung dengan YouTube bertanggal 6 September tahun 2015. Sudah mendapat total grade B+ dari situs Social Blade. Social Blade rankingnya ke 27.616. Subscriber rankingnya ke 5.409, video view rankingnya ke 366.582. Peringkat pada negara atau country ranknya ke 1.242 dan peringkat pada tipe channel atau people ranknya ke 1.888. Oke guys, kita melihat penayangan videonya. Penayangan videonya selama 30 hari terakhir sama dengan 13.924.000, naik 424,9% jika dibandingkan bulan sebelumnya. Kemudian pelanggan-pelanggan atau subscribernya selama 30 hari terakhir, Reni Channel mengumpulkan subscriber sebanyak 112.000 subscriber, naik 340,6% jika dibandingkan bulan sebelumnya. Lanjut ke statistik penambahan subscriber dan perkiraan pendapatan harian dan mingguannya. Rata-rata penambahan subscriber hariannya sama dengan 3,73.000 subscriber dan rata-rata penambahan subscriber mingguannya ialah 26.100 subscriber. Dan perkiraan pendapatan harian dan mingguannya, rata-rata pendapatan hariannya sama dengan $116 dan rata-rata pendapatan mingguannya sama dengan $812. Berapakah perkiraan pendapatan bulanan dan tahunannya? Ayo kita melihatnya sama-sama. Perkiraan pendapatan dari Reni Channel per bulan terendahnya ialah $3.500 hingga tertingginya per bulan diperkirakan ialah $55.700 dan per tahun terendahnya ialah $41.800 hingga tertingginya per tahun diperkirakan ialah $668.300. Oke teman-teman, saya akan mengkonversi perkiraan pendapatannya per bulan dan per tahun yang minimalnya saja atau yang terendahnya saja, karena yang terendahnya yang biasanya sangat mendekati gaji sebenarnya. Langsung kita melihat harga dolar terbaru dan untuk mengkonversi perkiraan pendapatannya dalam dolar ke rupiah Indonesia. Harga 1 dolar Amerika terupdate hari ini sama dengan Rp14.373,80 Indonesia. Langsung kita copy dan pastikan ke kalkulator. Perkiraan pendapatan dari Reni Channel per bulan terendahnya ialah $3.500. Jika dikonversi ke rupiah Indonesia sama dengan Rp50.308.300. Kita lihat lagi per tahunnya. Perkiraan pendapatannya per tahun terendah ialah $41.800. Jika dikonversi ke rupiah Indonesia sama dengan Rp600.824.840. Saya ulangi, per bulan terendahnya atau rata-rata penghasilannya per bulan sama dengan Rp50.308.300 dan per tahun terendahnya atau rata-rata penghasilannya per tahun sama dengan Rp600.824.840. Ini adalah perkiraan pendapatan dari Reni Channel per bulan dan per tahunnya. Dan untuk sepengetahuan teman-teman semua bahwa ini hanya perkiraan saja versi website Social Blade. Yang lebih tahu pendapatan realnya ialah pemilik akun YouTube atau Reni Channel sendiri.
Sekian video kali ini. Terima kasih untuk teman-teman semua, sahabat semua yang sudah nonton, sudah subscribe. Saya doakan semoga rezekinya teman-teman selalu dilancarkan oleh Yang Maha Kuasa. Amin. Bagi teman-teman yang ingin merequest, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan.